kau yang terkasih, sebelum kita menyatu dalam sapan rohani pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas kehidupan yang kau anugerahkan untuk kami terus boleh hidup di dunia ini. Namun Tuhan, seringkali kami juga merasa tidak kuat menghadapi segala godaan, tantangan, dan cobaan namun, Tuhan, Engkau terus punya cara untuk meneguhkan kami, untuk menguatkan kami, sehingga kami mampu mengerti bahwa ketika kami menerima anugerah hidup darimu, kami harus berjuang untuk menghadapi segala hal yang sering kali merintangi kami, untuk kami terus berada di jalan kebaikan sebagaimana Engkau kehendaki. Tuhan, tolonglah melalui sapan rohani pada hari ini, kami kembali mendengarkan isi hatimu melalui kebenaran firman. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami terus dikuatkan, diteguhkan, sehingga perjalanan beriman kami, sungguh kami tidak merasa lemah, melainkan dikuatkan oleh kuasa dan kasihmu. Tolonglah kami ya Tuhan, dalam Tuhan kami Yesus Kristus sang sobat yang selalu menyertai kami dalam kami menjalani kehidupan yang Kau anugerahkan ini kepadamu Tuhan doa ini kami panjatkan amin setaraku pernahkah kita merenungkan mengapa begitu banyak sekali kejahatan di dunia ini seringkali itu semua membuat kita frustasi. Jauh-jauh hari, saudara, melalui apa yang Tuhan ajarkan, kita diingatkan melalui Injil Matius pasalnya yang ke-13 ayat 24 sampai dengan 30, yaitu ketika Yesus mengajarkan perumpamaan tentang lalang di antara Gandum lalang ini menjadi simbol kejahatan orang-orang jahat, dan gandum sebagai simbol kebaikan juga orang-orang yang terus menghadirkan kebaikan. Saudaraku, saya mengingat pada satu tulisan seorang teolog, kita mengenal kegelapan ketika tidak ada terang. Kita mengalami begitu banyak kejahatan ketika kebaikan berhenti. Apa itu artinya, saudara? Sesungguhnya gelap itu tidak bisa melawan terang. Kejahatan akan kalah dengan kebaikan pun, termasuk ketika kita hadir sebagai orang-orang yang terus menyatakan terang yang terus menyatakan kebaikan. Bahkan ada orang yang menandaskan bahwa semakin banyaknya kejahatan di dunia ini ketika orang baik itu banyak yang dia. Saudaraku yang terkasih, apapun yang menjadi refleksi kita bersama pada saat ini. Melalui perumpamaan Yesus tentang lalang di antara gandum, di mana Yesus sendiri menyatakan Biarkanlah keduanya, yaitu lalang dan gandum, bertumbuh bersama-sama sampai pada waktu menuai. Apa itu artinya, saudara? Kita akan lebih dikuatkan. Iman kita semakin matang dan bertumbuh ketika kita boleh menghadapi segala godaan segala cobaan, segala hal yang sering kali kita pandang itu sebagai kejahatan. Tapi jangan menyerah, tetaplah berbuat kebaikan. Bagaimana saudara? Akan terasa letih, akan terasa lelah, akan terasa frustasi, bahkan mudah menyerah. Kalau saudara dengan saya mengandalkan pada kekuatan sendiri. Mari kita kuat di dalam Tuhan, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dunia tetap merupakan anugerah dari Tuhan. Karena itulah, kenapa perumpamaan ini tentang hal kerajaan sorga. Sorga di dunia boleh nyata, tatkala kita terus menghadirkan hal-hal yang baik. Sebagaimana penanda Tuhan hadir di sana, percayalah saudara, seperti dalam satu bagian Injil Yohanes tentang pokok anggur: "Di luar Aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa, di dalam Aku kata Tuhan kita bisa berbuat apa-apa." Mari kehidupan masih Tuhan anugerahkan, kita lanjutkan dengan terus berbuat kebaikan. Karena kebaikan yang sudah dengan saya buat tidak bergantung pada orang-orang, tidak bergantung pada suatu kondisi yang ada, tapi bergantung pada apa yang Tuhan maksudkan ketika masih memberikan kehidupan bagi kita. Dan yang jelas, gandum sungguh akan terus berbuah dan mengalahkan lalang, ilalang, apapun yang menjadi simbol dari hal yang jahat. Tuhan beserta dengan kita. Amin.